Halo Mam dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku share ini orderan aku. Aku order makanan ya kali ini teman-teman. Aku order lewat Gojek dan ini tuh bandeng presto dalam sangkar kayak gitu. Jadi hari ini tuh aku free, nggak masak ya teman-teman. Hari ini makanannya semuanya order karena hari ini tuh special day for me gitu ya. Jadi hari ini tuh hari ulang tahun aku dan ini tapi biarpun nggak masak lauk, masak nasi tetap ya teman-teman. Dan nasi aku tuh, aku kalau masak selalu aku kasih daun pandan kayak gini ya. Kalian pasti tahu lah yang suka ngikutin vlog aku pasti tahu. Dan ini daun pandan sama bawang putih ya teman-teman ya. Jadi manfaatnya tuh banyak. Jadi supaya kita tuh lebih kebal gitu sih ya katanya. Jadi di hari ini tuh aku memang sengaja nggak masak ya teman-teman. Dan sebenarnya diajakin makan di luar sama Pak Su, tapi aku nggak mau sih ya, aku mau di rumah aja. Yang penting aku nggak masak aja gitu. Aku nggak minta apa-apa, pokoknya udah order makanan aja gitu. Dan ini anak-anak tuh suka banget ya, karena emang aku udah sering order di sini. Aku sering order ya Mam ya, ini bandeng presto yang dalam sangkar dan ini crispy banget dan ayam bakarnya juga enak banget. Anak-anak pasti suka banget ya ini karena semuanya tuh lembut, semuanya empuk gitu ya karena semua tuh di presto. Dan sekarang giliran aku mau makan nih teman-teman ya. Sini aku mau makan sama ayam bakar dan sambalnya aku suka banget ya. Dan ini sorenya itu ada paket ya teman-teman. Dan ini surprise banget, ternyata si ayah itu membelikan aku HP baru teman-teman. Dan ini HP dari Oppo Reno 4F dan ini baru 1 minggu launching gitu ya. Jadi ini aku dapat perdana gitu. Jadi ini masih baru banget HP-nya, baru launching. Makanya di sini aku dapat banyak hadiah ya teman-teman. Di sini aku mendapatkan Reno 4F ini dengan order online ya. Jadi nggak tahu nih suami aku belinya di mana. Pokoknya tahu-tahu udah datang di rumah itu teman-teman. Nah ini dia bonusnya, satu kotak ini semuanya bonus ya teman-teman karena ini masih perdana banget HP-nya. Jadi siapa yang ordernya lebih cepat gitu biasanya kalau barang baru tuh dapat banyak hadiah ya. Di sini aku dapat jam dan ini jam ya, jam tangan kecil imut banget. Aku suka ini karena aku suka yang kecil-kecil gitu ya. Nah ini bentuknya juga lucu banget, ini jam tangannya. Dan ini aku juga dapet bluetooth headset bluetooth spot gitu ya, jadi ini bisa disambungin gitu. Nah ini mantep banget pokoknya hadiahnya, hadiah free. Nah di sini tuh anak-anak yang heboh ya, anak-anak suka banget. Dan ini aku juga dapet tripod nih ya, mini tripod, ini juga free. Terus dapet apa lagi ya, dapet tempelan itu ya. Nah ini kotaknya, kotak tripodnya kecil gini. Nah ini dapet holder. Nah itu aku juga dapet kayak waterproof gitu ya, bisa untuk menyimpan HP saat hujan gitu biar nggak basah, atau buat pokoknya bisa buat anti air gitu teman-teman. Dan ini boxnya itu warnanya kayak Tosca gitu ya, Oppo Reno 4F. Ini tuh keluaran terbaru banget, jadi ini baru 1 minggu launching. Dan ini memorinya tuh 128 GB dan RAM-nya itu 8 GB ya teman-teman. Jadi ini bisa menyimpan memori banyak gitu ya, jadi nggak usah khawatir itu. Teman-teman, mari kita buka aja ya Oppo Reno 4F nya siapa tahu kalian juga pengen tahu seperti apa real pitch nya gitu ya.
Nah, ini dia. Ini tuh benar-benar masih baru banget kameranya tuh bagus banget ya. Di sini ada 4 langsung kamera. Pokoknya kalian pasti suka deh. Sebenarnya HP-ku yang lama tuh juga masih bisa dipakai ya. Aku juga pakai Oppo F1. Dan sekarang Oppo lagi. Nah, ini spek-speknya ya, teman-teman. Nah, ini tuh si ayah benar-benar surprise banget ya buat aku gitu. Pokoknya aku kaget banget karena aku juga nggak pernah minta HP gitu, teman-teman. Aku sampai mau nangis gitu, pokoknya sampai nangis gitulah. Karena kalian tahu kan, aku sebagai YouTuber pemula itu sangat butuh HP gitu. Karena HP ku tuh yang lama tuh kalau mau ngedit tuh kadang mau save itu udah nggak bisa. Jadi kita harus hapus-hapus dulu memorinya. Kita harus hapus yang kemarin-kemarin supaya bisa nge-save gitu ya, teman-teman. Pokoknya bikin drama setiap ngedit itu, aku drama selalu nyuruh suamiku mencarikan ini ya tempat biar bisa nge-save gitu. Dan alhamdulillah sekarang punya HP baru. Dan ini di sini aku juga dapet casingnya gitu ya, warna putih. Nah, ini casingnya tuh bening kayak gini, apa namanya ya, pokoknya casing gitu ya. Dapet charger pasti, terus dapet headset yang biasa itu juga pasti ya, teman-teman. Pokoknya nah ini ada tempelan juga nih ya. Nah, ini pokoknya berguna banget ya, teman-teman. Sebenarnya aku suka mau pengen HP juga sih, tapi aku pikir nggak sekarang sih ya. Tapi ternyata udah dikasih surprise. Dan ini sebenarnya datangnya tuh pada tanggal 5 November. Cuma dikasihnya pas 10 November gitu ya, teman-teman. Jadi ini benar-benar masih baru banget, baru launching gitu pas beli. Dan waktu beli sih kata suamiku harganya sekitar 3.900 gitu, teman-teman. Nggak tahu kalau sekarang ya naik atau turun, kurang tahu. Oke deh, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.